Sahabat Nova, sekarang saya akan mencoba mempraktekkan cara untuk mengganti benang di baris berikutnya. Jadi tadi saya sudah buat 6 rangkaian DC di baris pertama. Nah, ini kita matikan dulu, kita potong. Caranya mengganti, ada berbagai macam cara, tapi saya biasanya lebih senang kalau nggak pakai diikat, karena akan lebih rapi di belakangnya. Jadi ini siapkan benang sepanjang 5 cm kira-kira di belakang. Oke. Langsung kita mulai di row berikutnya. Ini kebetulan karena kita memang mulainya di ruang antara, dimasukkan dulu hardpen di ruang antaranya, kait. Nah, seperti kita akan membuat chain. Oke, nah, kita langsung buat chain 3 karena kita berikutnya akan membuat double crochet lagi. Ya, kita bikin double crochet. Benang yang tadi itu kita bawa di belakang, nah, kita simpan di belakang terus. Jadi sambil ini sambil dipegang benangnya. Oke, dipegang. Ini chain 1, double crochet lagi. Nah, dia ada di apa? Nah, di atasnya hakpen supaya dia ikut pada saat kita mengait.
Oke, demikianlah sahabat Nova, baru saja kita belajar bersama membuat rajutan dasar, baik itu tusuk chain, tusuk HDC, maupun cara ganti magic ring dan juga cara ganti benang dan sambung benang. Selamat mengikuti. Untuk lengkapnya silakan cek di nova.id maupun tablet Nova. Terima kasih.